Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di HKW Vlog. Hari libur adalah waktu yang dinanti oleh keluarga untuk berkumpul bersama dan melakukan aktivitas yang menyenangkan. Dan kali ini, saya mengajak keluarga akan melakukan aktivitas mini trekking di sekitar Curug Masigit yang terletak di Desa Kasumalang, Kabupaten Subang. Perjalanan kami mulai dari Kabupaten Subang, tepatnya dari Kota Subang, kemudian melanjutkan melalui Jalan Raya Cagak yang menghubungkan antara Kota Subang dengan Lembang. Karena kami belum pernah menuju ke Curug Masigit, maka kami menggunakan Google Map sebagai sarana penunjuk jalan yang efektif. Kami berangkat pagi, sehingga kondisi lalu lintasnya pun masih belum begitu ramai. Dan tentunya, dengan kondisi yang lancar seperti ini, selain mempercepat sampai ke tempat tujuan, kami juga bisa menikmati indahnya panorama sepanjang perjalanan. Apalagi Kota Subang merupakan kota yang terkenal dengan keindahannya. Kontur kota yang berbukit-bukit, kemudian kota yang bersih, dan lalu lintas yang tidak terlalu ramai membuat Kota Subang ini sangat nyaman untuk dinikmati selama perjalanan. Setelah perjalanan kurang lebih 1 jam, sampailah kami di pertigaan menuju Kasumalang. Dan di pertigaan ini, kita masih harus masuk ke dalam untuk mencapai Curug Masigit dengan jarak kira-kira 5 sampai dengan 6 km. Dan kira-kira 30 menit kemudian, sampailah kita di tempat tujuan, yaitu di Curug Masigit. Dan ternyata pengunjung hari ini cukup ramai dan didominasi oleh pengunjung yang menggunakan roda 2. Mungkin karena ini adalah hari Minggu ya teman-teman, sehingga banyak sekali orang-orang yang meluangkan waktu untuk mencari tempat wisata bersama keluarganya untuk menghilangkan stres, mencari ketenangan, dan menikmati keindahan alam. Setelah turun dari kendaraan, mulailah kita melakukan trekking menuju ke Curug Masigit. Jarak tempuh kira-kira 500 meter. Untuk menuju Curug Masigit, kita akan melewati jalan perkampungan yang sudah dicor beton. Dan kita melalui rumah-rumah penduduk, teman-teman. Jalannya cukup sempit dan hanya bisa diakses menggunakan jalan kaki. Tetapi nggak perlu khawatir karena kondisi jalannya sudah cukup bagus. Pinggir rumah seperti ini. Jalannya udah bagus, dari rabat beton. Katanya sekitar 400 meter jalan kakinya. Wah, ini nanti naiknya lumayan ini bener. Oke.
Jalannya kayak penguin. Wih, airnya bening nih. Ini petunjuknya Suruk Mas Sigit. Ini suri pinggir sungai kecil yang bersih. Ini di pinggir jalan ada rumah, ada balongnya tuh. Ikannya kan apa tuh Pak? Ikan mujair ya? Oh, sama nila itu, ikan nila. Ikan nila. Wah, dia nyenengin tuh pinggir sebelah kiri pemandangannya gunung dan sawah hijau. Sawahnya hijau, depannya pegunungan. Ada gubuk sawahnya bagus sekali nih. Dan kebetulan cuacanya sangat cerah, sehingga gambarnya tercapture dengan baik. Yuk ulin ke Curug Mas Sigit. Cliff jumping, ngojai. Wah, ini sunyi sekali, enak di sini. Di sampingnya ada kebun talas. Sebelum pintu masuk ke Curug Mas Sigitnya. Masih ada pohon paku gede.
Ini adalah pos tiket masuk. Untuk setiap pengunjung dikenakan tarif Rp15.000. Bagi pengunjung yang mau berenang di curug, diwajibkan untuk menggunakan pelampung. Oh iya gitu ya. Dan tarif sewanya adalah Rp5.000 per pelampung. Curug Mas Sigit terbuka bagi umum dengan jam operasional antara jam 7 sampai dengan jam 5 sore. Harga tiket tanda masuk dan sewa pelampung cukup terjangkau dan sepadan dengan kondisi fasilitas yang ada. Oke, kasih. Ya. Ya. Kalau mau selfie di daerah Curug Mas tinggal bilang sama petugasnya. Oh gitu. Ya. Oke, makasih. Ini talas, Mas. Apa? Talas. Iya. Talas Bogor. Talas Bogor. Mulai nih jalannya, jalan sudah tersusun undak-undakannya dari batu dan semen. Cuma jalannya menurun tajam. Dari sini udah kedengeran suara airnya tuh, Pak. Gerojokan airnya udah kedengeran suaranya tuh. Iya. Tapi ini nggak licin, bagus kalau dibikin kayak gini nih. Bikin batu, batu kasar kayak gini. Jadi, kalaupun ada lumut, masih ada pegangannya kakinya. Mas, tadi nanjak tuh udah lumayan, sekarang nanti enak nanjak. Ini nanjaknya lumayan nanti kalau naik, pas naik. Sama tadi juga. Iya. Ini samping kanan kirinya rindang pohon bambu. Baru aku stretching dulu. Iya. Nah, sehingga jalannya adem di sini. Terus kalau kita lihat ke bawah, kita belok ke kanan ini. Sekarang di bawah sudah mulai terlihat kali itu. Nah, kali ada jembatannya. Ini masih terus turun ke bawah ini. Lumayan menukik tajam. Tapi pegangannya udah bagus, ada pegangan besinya, jadi nggak perlu khawatir untuk berjaga-jaga, tetap pegangan di pegangan besinya ini. Wah. Oh, itu curugnya udah kelihatan. Sampah yang Anda jajak di sini, jangan lupa diajak pulang. Oh, nggak boleh ninggalin sampah. Ada jembatan bambunya.